yakni proses bongkar muat di Pelabuhan Lok Tuan. Ini kondisi pelabuhannya. Ya, sementara kita bisa bongkar menggunakan langsung dua kren. Ini adalah area penumpukan kontainernya. Berjarak sekitar 100 meter atau 200 meter dari tempat sandar. Ini adalah kondisinya, ini gudangnya. Terus di pelabuhan ini bisa disandarkan sampai 3 kapal. Dan ini adalah kren, X krennya. Untuk kapal-kapal yang tidak mempunyai kren, maka bisa menggunakan kren ini. Kondisinya kapal yang bersandar di depan kami ada dua. Ini kembali lagi, ini progresnya. Ini bongkaran kontainer. Proses bongkaran di kapal. Dan di belakang sana adalah bongkaran dari palka 3. Proses bongkarannya termasuk lumayan cepat ya. Cuma di sini pada saat hujan mereka berhenti bekerja.